Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SD Negeri 93 Bapak Didi SPD, yang sama-sama kita hormati Bapak narasumber kita sekaligus pengawas gugus 4 kita, Pak Samsudin SPD. Yang saya hormati Bapak Ibu peserta workshop peningkatan kompetensi guru dalam penerapan model pembelajaran jarak jauh, serta rekan-rekan panitia yang berbahagia. Alhamdulillah pada hari ini, tepatnya tanggal 12 November tahun 2020, kami, saya bersama dengan Pak Rahmat Basuki, dapat melaksanakan bagian dari tuntutan tugas, yaitu mengadakan proyek rencana kepemimpinan, salah satu karya inovasi yang memang merupakan persyaratan yang harus dimiliki oleh calon kepala sekolah. Jadi di dalam LPK ini kami mengangkat hal-hal yang memang kami temukan di dalam rapor mutu sekolah sendiri, dalam hal ini Surabaya. Jadi Bapak Ibu, kami sudah sering berkoordinasi dengan Bapak-Bapak sekolah bahwasanya kegiatan yang akan dilaksanakan. Jadi walaupun ini bagian daripada tugas kami, namun tidak terlepas daripada kebutuhan sekolah sendiri. Ucapan terima kasih kami sampaikan pada kepala sekolah yang selalu memberikan support pada kami dan memberikan ruang dan waktunya, ya. Bapak Ibu, kita ketahui mungkin selama daring. Kemudian negeri, walaupun susunannya adalah kondisi dulu. Nah ini kan kita jalan pakai kondisi, jalan pakai stimulan, jalan pakai rangsangan, ya. Langsung saja ke behavior, kemudian audiens sama negeri. Bahkan kadang-kadang negeri juga, ya. Jadi dalam menyusun tujuan pembelajaran itu melalui apa? Melalui literasi teks bacaan, siswa dapat memahami dengan benar. Memahami apa? Memahami cara berkembangbiakan hewan. Kita laksanakan. Saya juga mengucapkan, saya berdua dengan Pak Rahmat, ya, mengucapkan langsung kepada, terima kasih terutama kepada Bapak Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru yang telah membantu kami dalam kegiatan RPK, ya, walaupun belum selesai, ya, makanya saya banyak minta tolong ke guru-guru untuk mendrill baik pelaku pembelajaran. Dan satu lagi, Bapak Ibu dari kelas 1 sampai kelas 6, seandainya Bapak Ibu memberikan pembelajaran dalam bentuk Zoom, ya, silakan kami diundang. Jadi nanti kami masuk ke Zoom Bapak Ibu. Tenang aja, enggak apa-apa, saya cuma dengerin doang. Ya, jangan ada pasar uang seperti ini, tidak. Memang itulah
salah satu rangkaian kegiatan dan bukti bahwa kita itu tidak sekedar melaksanakan kegiatan workshop tapi berimbas kepada pelaksanaan dalam pembelajaran sehari-hari, terutama pembelajaran jarak jauh yang memang kita canangkan sekali. Jadi demikian itu yang kami sampaikan ya, sekaligus permohonan maaf nih belum belajaran Bapak. Jadi sekaligus memang target kami mulai besok kami masuk siklus 2 dan doakan mudah-mudahan tinggal beberapa hari lagi di bulan Desember Pak, ini kondisi ini lagi sedang kencang-kencangnya ya, lagi sedang kencang-kencangnya, nanti sampai dengan tanggal 29 Desember kita insyaallah baru selesai. Mungkin itu saja yang kami sampaikan, kurang lebih mohon maaf. Terima kasih Pak Molis ya, selaku panitia dan yang mungkin jangan lupa nanti di kemarin kita belajar tentang apa? Ada yang masih ingat nggak? Hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban dalam bertetangga. Yang dimaksud tetangga itu apa ya? Ada yang masih ingat nggak? Saudara ya terdekat. Iya. Orang ya. Saudara dekat kamu. Waalaikumsalam. Tetangga itu orang yang tinggal dekat rumah. Iya, betul. Nah, kalau untuk materi hari ini, seperti yang tadi sudah Ibu... Ini suatu yang luar biasa kalau menurut saya ya, pada hari ini saya berkunjung ke Serua 2 yang kata orang letaknya agak pinggir, tapi saya lihat di dalam ini luar biasa ya, sarana-sarana pendukungnya dan pendukung terutama untuk belajar ini luar biasa. Baik Pak, kaitan dengan kedatangan saya hari ini, sebetulnya saya pengen belajar Bu Haji. Datang ke sini tuh saya pengen belajar dari Bu Haji selaku kepala sekolah ya, apa-apa yang bisa saya ambil dari sekolah ini mudah-mudahan bisa jadi bahan peningkatan kompetensi terutama buat saya yang masih belajar. Kalau saya lihat dari kebetulan saya mengangkat ada salah satu peningkatan kompetensi saya diantaranya adalah mengenai kewirausahaan, di mana salah satu indikatornya adalah memahami program-program inovatif yang bisa meningkatkan keefektifan sekolah dalam ya pelaksanaan pembelajaran tentunya. Jadi kalau saya tidak perlu bertanya, mungkin kalau pertanyaan saya di awal tadi adakah program inovatif, saya tidak perlu bertanya lagi Bu Haji ya. Karena memang kalau saya lihat ini sudah luar biasa ya. Jadi bahkan hari ini saya bisa langsung ya terjun Pak Ritono dengan karya-karya Guru Serua 2 ini di bawah pimpinan Bu Haji Sulastri ya. Jadi hari ini saya praktik langsung. Jadi inilah merupakan karya inovatif yang dimiliki oleh Serua 2, memiliki studio khusus yang memang dibuat untuk kepentingan pembelajaran. Yang linknya nanti langsung ke channel YouTube juga. Iya, satu channel. Nah, satu channel yang sudah ada. Nanti kalau melihat saya ada satu channel. Iya. Obrolan kami hari ini ya Bu. Iya. Baik Bu Haji, saya tidak bertanya banyak karena berdasarkan hasil observasi saya tadi ini sudah luar biasa ya.